Oke coy, kali ini kita akan bikin video tutorial cara ganti perban. Ini yang hemat dan murah. Ini yang kita ganti perban babake bekas operasi pasang pen. Langsung aja kita buka dulu ya, pelan-pelan. Ini karena babake berani, jadi babake bisa buka sendiri ini perbannya nih. Tuh lihat tuh. Pelan-pelan ya coy, jangan sampai ada luka yang kena. Tuh. Kelihatan gak coy? Tuh. Jadi darahnya tuh sudah banyak, kita buang aja. Oke. Okay. Jadi yang tempel coy, kita singkirin ya bekasnya. Ini kita buang. Bahan-bahan yang diperlukan itu kasa steril ya. Kita lihat dulu kasanya. Kita ambil satu ya. Ini dibersihin dulu. Ini pakai kasa steril, kita pakai cairan pembersih, bisa juga pakai alkohol ya. Kita tetesin. Kita tetesin. Sambil diurut-urut ya, sebelah sininya diurut-urut biar darahnya keluar. Diurut-urut terus. Sambil nunggu bapaknya siap. Tambah air. Nah, kalau kurang kita tambah airnya coy, di atasnya sini aja pak. Kita tambah airnya. Pindah-pindah. Oke, tambah airnya. Di lap sambil diurut-urut ya. Di sekitaran luka diurut. Kita siapin kasa satu lagi. Kita kasih betadin. Ini betadinnya coy. Ya. Kelihatan enggak betadin nih? Nah, oke. Okay. Kelihatan kan? Kasih saya. Kasih betadin dulu, Pak. Iya. Oke, nih, sebelum nang ngaring alke. Udah. Kasih betadin banyak-banyak. Udah tempelkan betadin keliling muter. Kelihatan enggak? Kelihatan kok. Oke. Tambah betadin, tambah. Kita tambah lagi betadin. Tambah lagi. Wah, ini sebotol paling-paling dua kali ganti berarti nih. Sebotol kecil ini paling-paling dua kali ganti nih coy. Nih. Jadi perlu stok banyak. Apalagi kalau pasien itu ada gula darah atau diabetes. Jadi harus sering diganti perbannya, paling tidak sehari sekali lah. Pokoknya kalau udah kelihatan ada darahnya kita bersihkan, jangan sampai lukanya tergenang basah. Kelihatan. Mas ambil itu dulu ya. Kasa antiseptik. Ane ambil kasa antiseptik dulu di kulkas coy.
ini dia nih, udah kita taruh di kulkas tadi karena harus disimpan di bawah suhu 30 derajat. Kita belinya yang ini coy, kasanya ini udah langsung ada obatnya, kemarin sudah sempat kita pakai sekali, ini masih ada sih. Kemarin kita beli selebar ini harganya 20.000 di apotek dekat rumah sih. Ini masih bisa kita potong. Jadi ini kita potong dulu. Makanya perlu gunting. Jangan lupa siapin gunting coy. Kita potong, gak usah terlalu lebar lah ya, segini aja. Oke, kita potong lagi. Ini kita butuh dua potong, satu potong lagi nanti. Bapak dilap lagi nggak? Ditekan lagi nggak? Masih ada darahnya nggak nih? Kira-kira? Udah. Ini tempelan dua ya coy. Jadi nanti dibuka salah satu. Tuh kita ini lihat. Double ini. Ya ya, nanti di double. Bagian ini atasnya, kasa atasnya. Yang ini yang setengah ini di double. Oke, kita langsung ke lokasi. Ini kayaknya bapaknya susah, makanya aneh bantu kesana dulu ya coy. Lepas. Nah ini. Kita buka setengah dulu coy. Nih. Jadi dia bolak-balik ada pelindungnya. Kita buka setengah dulu. Ini ada obatnya. Bolehlah kita tempelin di sini. Ya kan? Obat antiseptiknya nih. Nah. Ada obatnya, udah kita buang aja. Ini kita buang. Kita tempelin ya. Sesuai dengan lukanya nih. Cukup dulu ya, cukup dulu. Oke. Darah. Tempelin pelan-pelan. Bisa enggak sini-sini mama saja yang buka. Tempel. Pastikan yang bekas jahitan itu kena ya, coy. Nih. Sini, mama tekan biar lekat. Nah, oke. Okay. Tapi sini juga sini ini double nih ya. Silakan sini. Oke. Lagi. Dia belum double ada enggak ada ya ini? Enggak, bukan ininya yang di double, ini kan cuma antiseptik. Perban luarnya. Perban luarnya awas. Jadi ini double. Di sini. Sini hidup sini dari sini ke sini. Enggak, itu yang di double tuh perbannya pak, ini antiseptiknya juga. Ini antiseptiknya juga. Iya. Di potongin separohnya, separuh. Setengah aja. Iya, setengahnya. Oke, kita potong setengahnya dulu coy. Dari sini ke sini. Dari mana? Dari sini ke sini. Dari mana ke mana? Dari sini ke sini. Oh, enggak nyampe ini pendek nih. Ya, disambung awas. Ini ya, ini. Iya. Oke. Nanti satunya kita double. Oke. Ambil perekatnya. Kita siapin untuk penampungnya, kita pakai kasa steril.
Tapi ini yang premium nih, lebih bagus dari yang kasa biasa tadi ya. Nih, kita pakai yang ini. Pakai yang ini. Kasanya tuh. Kemarin sudah habis kelebihan satu bungkus, kita buka. Ini khusus ya. Dilipat aja, dilipat untuk berdoa ini. Satu makna. Ini untuk sini khusus. Nah, ini. Oke. Di bagian yang paling banyak berdarah kita tambah banyak ya. Ini dari atas lagi, awas. Dari atas sama dari bawah. Awas, kita tutup. Ada udah aja dengan. Ada aja turun. Nah, iya. Sudah? Ya. Coba lihat yang sebelah sana. Oke ya, sudah rapi. Nah, kita siapin ini HIPAFIX. HIPAFIX ini untuk perkatnya. Kemarin kita beli yang ukuran 10 cm kali 5 meter, panjangnya 5 meter. Nah, lebarnya 10 cm. Harganya $1.200.000. Ini kemarin kita beli harganya 134.500. Kita potong sesuai kebutuhan sepanjang ini berarti. Coba Bapak agak naik bisa. Nah ya, miring. Ini di belah tengahnya ada tempat buat bukanya. Gampang. Saya terlalu ke atas. Enggak apa-apa. Nah, lihat nempel. Nah, nempel kuat. Oke, kita pasang ya, kuat. Oke, kita potong satu lagi yang miring ya. Miringnya berarti kira-kira sepanjang ini. Dari bawah. Oke. Coba pegang dari bawah. Oke. Tekan lagi dan tarang, selesai. Selesai ya coy. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan jempol ke atas, like, share, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.